Penyanyi Denny Caknan banjir hujatan setelah meminta istrinya, Bella Bonita, masak malam-malam. Dalam unggahan media sosialnya, Denny Caknan membagikan video Bella Bonita sedang memasak karena sang suami kelaparan. Pada video tersebut, Bella Bonita terlihat begitu telaten menyiapkan makanan untuk sang suami Denny Caknan. Pelantun lagu Satru tersebut lantas melihat menu yang sedang dimasak sang istri. Tak bisa lagi menahan rasa laparnya, Denny Caknan pun meminta Bella Bonita untuk segera menyelesaikan masakannya. Kemudian ia pun hanya duduk manis minta dilayani. Sayangnya, sikap Denny Caknan ini menuai sorotan publik. Banyak yang menyayangkan tindakannya pada sang istri. Terlebih, Denny Caknan meminta Bella Bonita untuk memasak malam-malam. Namun mantan kekasih Happy Asmara ini beralasan hal tersebut sudah menjadi tugas sang istri untuk melayani suami kapanpun dibutuhkan. Ucapan itu pun kemudian membuat Denny Caknan dihujat netizen. Pasalnya, ia dinilai tidak kasihan dengan istrinya. Soalnya aku luwe tak akan masak. Sapa ki? Masak deh. Apa yang ini? Ngambil bawang ini kok yang penting. Ini ngambil sopo. Oke. Bawang gak usah yang ini. Ini udang. Ini terus. Masak apa nih? Masak, masak udang. Masak aku goreng dodok. Hahaha. Nek luwe pengi-pengi hak ngene iki. Eh luwe aku dadi mulai kok promo iki lho. Masak. Yo nanti yo suwe luwe iki yo yo so. Teko. Bibi masak ya. Dan di sego ne. Hah? Ayo masak nemen to Mas, ya mene mbok kon masak lho. Fungsi seorang istri itu adalah melayani suami dalam keadaan apapun. Petang luwe, kerik-kerik, lesu, kaliren itu harus siap sedia memasakkan lho. Itu loh, semuanya mateng lho. Karena ngetah ini berambang goreng. Jadi wong lanang ben betah nang omah, gak ngopi, gak ditinggal lho. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.